yang boleh dibawa masuk. Saya pasti Indra Putra juga antara pemain. Naiman sebentar tadi yang cuba untuk mengawal bola tidak berjaya. Indra Putra ketika ini dengan gerak apa arahan yang diberikan Yusuf Syeklah. Beliau memaksa goal kick untuk Kelantan. Namun ketika ini Kelantan cuba melakukan serangan. Jaya dikeluarkan. Rakan balas cuba dilakukan oleh Perak ketika ini. Daniel Hadri. Memasuki minit yang kelima dalam tujuh tambah. Perlu berhati-hati dengan back pass itu. Dan itu dia whistle penamat. Kelantan tewas empat kali. Menghantarkan ke sebelah sana berjaya di tanduk keluar. Indra Putra akan mengambil tugas selaku gap pertama. Yang kedua ini. Ghazali dengan larian cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Set cross dicuri tapi space pass pula Indra Putra dengan satu through ball. Kucing menewaskan Perak di mana Alif Hassan dan Abu kapatkan jaringan kedua mereka. Datang ke belakang kepada penjaga gol. Percaya kepada Indra Putra dan juga Andy Nicholas Nippon. Indra dengan serangan bijak daripada Yuki untuk membiarkan kepada penjaga gol. Zack kosong di sini. Wan Zack Aikar dengan satu lambung. Perak perlu menyegerakan usaha serangan. Dan pada ketika ini mereka nampak agak selesa bertukar kehantaran di bahagian tanan. Baik lambungan ini. Pemain tengah pertahanan Perak Alton tidak mengeluarkan dengan baik peluang untuk Perak. Satu cross ke tengah, Indra Putra dengan satu peluang. Dan itu lambungan terakhir untuk akhirnya Lucian dengan kelusan. Sekali lagi Indra Putra Mahyudin dibawa masuk. Terus diberikan lilitan kapten untuk menggantikan Syamim. Indra Putra Mahyudin yang menyambut hari jadinya yang ke-41 semalam. Indra sepanjang separuh masa pertama tadi. Namun kali ini Indra Putra Mahyudin untuk Perak. Antara yang baik. Cari tiang. Indra cuba untuk mengasak untuk membantu. Taufik Ashraf melakukan satu tolakan jauh dalam kawasan penalti. Cuma saya permainan. Cuma mereka tidak clinical di depan pintu gol. Kerana begitu kompak. Berapa saat saja lagi misi penyelamat akan dibunyikan. Tandukan kepada Indra Putra Mahyudin. Mata di tempat sendiri. Sekian saja dari Stadium UiT. Itu dengan Indra Putra juga dibawa masuk dua pertandingan serentak. 1-0 ketinggalan dan tewas jika kekal kedudukan itu. Oh, baik dari Razaimi, ketenangan di yang dilakukan Indra Putra. Luciano Wicocia untuk dari Indra Putra terkena benteng. Percubaan sekali lagi di Kelantan berada. Baik, antara peluang Indra Putra.
Kesilapan untuk Ferdinand yang melepaskan satu-satunya peluang terbaik bagi Pera di separuh masa. Ashraf Hadi. Untuk Pera dari ruang. Peluang ketika ini. Dia putra. Saya untuk mendapatkan kemenangan sekali sama dalam yang berusia 22 tahun memberi tekanan kepada pemain-pemain Selangor 2. Dan Putra pastikan kembali penguasaan kepada Perak. Hakimi kepada Indra. Sekali lagi berada di bangku simpanan ini Perak. Sampai lagi kalau menerusi pemain Otai memilih kali pertama dalam kerennya untuk ditenangkan situ oleh Tanah Perak dan juga Sandi selaku dua pemain defensive midfielder bagi memberikan. Namun buat masa ini Perak boleh katakan Zack Indra Putra kepada Afif. Afif kepada Indra Putra. Akhil Kirman berjaya disekat di situ oleh Izul. Taran Afif Ashraf. Oh, satu flick. Tugasan marking yang agak baik mengawal Daniel Asri di dalam bentim 2023. Masih kekal menjadi milik Perak. Dengan Putra hari ini bukan mudah untuk berdepan. Indra Putra jaya di halbatan masing-masing menyelamatkan benting Perak. Dan sekarang Indra Putra akhirnya